Oke okay guys, jadi kali ini saya akan konekkan Realizer ke mixer King Kong. Iseng-iseng aja lah. Untuk patchingannya itu menggunakan Mac 550 Speed, terus spek picture, terus nah ada Mac 50 Speed. Lampunya itu ada 14, kita mulai 14. Dan nah ininya angkanya 296, 295, reaction. Kita nyalakan 1 sampai 14. Terus kita loket. Nah, dia nyala. Agak delay ya, laptopnya lemot. Terus kita periksa untuk til. Til berjalan, scalar scalar colornya berpindah-pindah ya. Oren. Pertama kita bikin palet dulu. Seperti itu 6 lampu. Ke depan, til. Terus kasih pan. Terus tilnya main. Pannya main salah-salah. Nah, terus yang dua kasih ke jangan dulu dong sayang, aduh, pannya dimatiin dulu. Kita kasih ke ke atas aja, ke atas. Jangan kasih semua kalau buka dulu, kasih semua kalau soal setting. Nah kayak gini aja. Terus 114. Salah. Tuh berapa ya? 45. Ya 34. 34 oh, salah. 78. Nah, 78.
Asus 34. Sini. Ke sini. Ini buat posisi. Yang itunya kurang pas. Nah, ini pas nih posisinya. Yang satu ini coba kali oke dikit. Nah, terus yang tujuh, nomor tujuh. Nggak salah, nomor delapan. Nah, ini buat posisi. Kita scan dulu semuanya. Scan palet. Coba kita cek. Scan palet. Nah, posisinya udah berubah. Strapo color ya. Buat color. Kasih gobo. Ayo jang. Gue mantap. Ini scan palet, terus dua scan palet, ini scan palet, ketiga juga scan palet, udah warnanya segitu. Lagi coba loket potion terus color oke paletannya udah ini palet 67 sampai 9 next gobo. Biar kelihatan gue punya gitu aja lah, apa-apa kobo. Nah, si kobonya ini scan palet jadi 6.5. Kubo 15 terus kubonya kayak gitu ya. Kubo 2 nah ini kubo 2 kubo yang keduanya kayak itu scan palet ada 4. Kita cek lagi coba oke.
position, color, terus kobo, kobo 5, nice. Nah, terus prisma kali ya, siaris, fokus, zoom, kobo, keborotasi, zoom keborotasi, beta speed, naik, prism, udah nggak lagi. U 914, kita bikin circle til pantil. Oh ini gak turunin. Dimer sampai lebih siap dimer di polsel. Nah, oh ini ya ke ini direction. Oh jadi dia 22. Tinggal dikasih until terus square. Terus ini kan dari tengah ya. Set parameter. Ini juga direction-nya dari tengah. Nah, coba speed-speednya dinaikin. Ini tadi berapa ya? 4. Kecepatan kurang, kurang pas 40. Oke, scan dulu aja nih. Scan. Oke, kita lihat. Nah, ini udah jadi. Terus kasih color di palette yang tadi ya. Nah, colornya berjalan. Terus kubu. Kubu itu 5. Nah, di cakep.
Kemungkinan ke satu udah. Kasih warna lagi, ganti warnanya. Oh, harus kebunnya harus ngebim lagi ya. Ngebim tadi salah sih, cuma gue bawa doang. Nah, jadi dia nggak kembali. Prism. Kobo. Prism. Oh, gue rotasi jadinya. Gak mau. Oh, berarti gobok kedua ini yang bisa rumah rotasinya. Koborotasi Ted yang mau juga. Itu benar tadi gue bawa yang pertama. Oh, nggak bisa muter, cuma nanti puterin ininya aja. Apa kasih prism? Prism. Efek speed. Oh, nggak ada efek speed. Gak ada, gak mau muter, guys. Gak mau muter. Gobonya gak mau muter. Ya, kenapa? Biarin lah. Cari passingan yang lain, oke? Thank you.
Sen. Tadi lanjutin lagi lah.